Astagfirullahaladzim. Hei, ada apa ini? Mau beli vela kah? Nyari copet bang, tadi bang kesini. Copet? Woi, di sini nggak ada copet. Marang aja lu. Tapi tadi masuk kesini bang. Sio mama, tidak ada copet masuk sini. Kalau ada copet masuk sini, pasti kita tahu. Benar itu. Lu nggak ngeliat? Barusan di depan lagi pada ngaji. Di sini lagi pada zikir. Mana mungkin copet masuk sini? Langsung tobat. Udah lu pergi. Ya udah balik. Siapa mereka? Biasa bang, lagi pada cari copet. Mana mungkin copet masuk sini, ya kan? Di sini ustadz semua. Ereng. Udah, lanjutin kalian zikirnya. Iya bang. Aman deh. Aman. Lu inget ya, gue cuma nolong lu sekali doang. Oh begitu, Dik. Udah burung lu cabut. Lo operasi sekarang di mana? Makasih, Dik. Misi. Enggak ada orangnya ya? Tak bantu ya. Dewi, assalamualaikum. Dewi, Dewi. Pak! Ini pasti Bu Wiwik yang katanya cerewet itu ya. Lihat dulu, tegesin mukanya. Bu Wiwik mah jelek, tuh gue mau mukanya cakep. Bapak ngapain sini? Ini lo nyari Wiwik. Nyari Wiwik. Emang dia kagak ada mulutnya? Biar dia sendiri. Boleh pahala. Dapat pahala. Genit emang. Biasaan. Pak Tur, Pak Tur nyariin saya. Heh, bukannya laki gue nyariin lu, tuh tamu lu tuh. Iya mas, ada apa ya? Saya datang ke sini mau nyervis mesin jahit ibu. Kok sih kek, lah kok beda sama masnya yang kemarin? Mas yang kemarin mana? Mas yang kemarin itu gak sanggup bu. Katanya pelanggan yang mau servis itu cerewet banget. Makanya saya yang datang bu. Cerikis. Terus gimana? Pasti gak dapet ya alatnya. Lah kalau alatnya gak dapet, mesin jahit saya rusak no. Gak bisa servis no. Terus gimana usaha jahit saya? Padahal mas tahu gak, Wiwik Tailor itu wah lebih laris, jauh lebih laris daripada gorengannya ibu-ibu ini. Tenang aja bu, untuk alatnya ada dalam box ini. Tuh, makanya dengerin kalau punya tamu. Mulu kayak petasan lu, jelek-jelekin gua mulu lu. Mas kok gak ngomong lu dari tadi? Ya wis langsung aja dikerjain, nunggu apa lagi? Nyuwun sewu mau minum apa? Es teh, es jeruk, es kopi susu, apa es kopi brown sugar campur boba? Air putih saja bu. Belagu lu, pakai nawarin kopi susu teh manis, bohong mas. Bisa masak air juga kagak dia, kagak enak masakannya. Oh yaudah langsung aja dikerjain, monggo, ayo. Pak. Iya. Pulang. Iya. Pulang, pulang. Langsung dikerjain, saya minum dulu ya. Ini. Duduk situ. Mbak. Ji. Ngapain yuk? Ngapain beresin doang?
Ai perhatiin. Yo sekarang beda. Beda apa ini sih, Reng? Kayak gimana ya? Kayak Yu ngerahasiain sesuatu gitu. Lu apaan sih? Ya, Bos. Iya. Ntar Ngai tanyain dulu. Oh. Siap, Bos. Siap. Calon pelanggan Sari. Neng Sari, Akang mau cerita sedikit ya. Akang teh sudah lama ngerasain gak enaknya tidur sendiri, nyuci baju sendiri, nyetrika sendiri, apa-apa serba sendiri. Neng Sari, hari kamu sama gak sama Akang? Yeah, Neng Sari mah malah senyum-senyum, Akang teh jadi makin terhanyut. Tuh ya. Sari. Sar, ada pelanggan nih. Mau ya? Ini duit gede, Sar. Eh, kamu mau apa? Ini bukan urusan Yuplo. Biasa aja tuh ngomongnya, gak usah ngegas. Sekarang jadi urusan saya. Ngajakin ribut, Ngai? Hah? Hah? Kalau kamu ngajak, saya gak nolak. Nantangin. Hayo! Kang, gak usah diladenin. Kamu tenang, Neng Sari ya. Tenang. Lu pikir gak takut? Hah? Hei! Ada apa nih? Hei! Ayo, pukul! Ada apa, Ngo? Koreng ngajak berantem saya duluan, Bang. Sudah, mendingan kita ngaji. Iya, Bang. Pamit. Assalamualaikum, Neng Sari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tersenyum ada angin baik apa ini? Pak, saya mau bilang sama Bapak. Ibu-ibu pengajian mau bikin baju seragam lagi, Pak. Pak Tur. Duh, ini mesin jahit saya sudah selesai diservis. Tapi awas lo ya, jangan bikin seragam di tempatnya Wiwi Taylor. Ini, sorry ya mbak, siapa yang mau jahit di situ? Enggak kali, masih banyak toko yang lain. Situ.
Ganti seragam kok tiap bulan ini piye? Ya bapak, nggak apa-apa itu kan buat pengajian. Emang buat hura-hura apa? Sekalian pak, mau ganti handphone. Ini tuh arti senyuman itu. Ganti handphone.